Hai semua, kali ini Cik Nam nak kongsi resepi ayam kuzi yang dihidangkan bersama nasi minyak. Resepi asal ayam kuzi ni daripada Chef Wan, tapi Cik Nam ada olah sedikit je mengikut kesesuaian sendiri. Ianya sangat sedap, pekat dan harum, hasil dari gabungan rempah dan pelbagai bahan-bahan istimewa yang lain. Kira macam explosion of taste lah. Anda harus cuba kerana ayam kuzi juga menu yang tidak kurang hebatnya jika dihidangkan pada majlis atau keramaian. Sebagai pelengkap hidangan, Cik Nom sediakan nasi minyak versi yang mudah dan cepat disediakan. Sesuai untuk dimakan bersama ayam kuzi yang agak heavy rasanya. Kalau nak makan dengan nasi putih je pun okey. Mula-mula Cik Nom nak sediakan bahan untuk perapan ayam. Ambil bawang putih dan hiris nipis. Kemudian cincang halus. Taburkan sedikit garam dan tekan-tekan macam ni supaya bawang putih hancur menjadi paste. Kalau nak tumbuk pun boleh, lagi senang. Setelah hancur menjadi paste, gaulkan dengan ayam supaya sekata. Tutup dan perap seketika. Sementara menunggu ayam diperap, kita boleh sediakan bahan-bahan untuk ayam kuzi. Cincang kasar bawang merah, bawang putih dan halia. Masukkan semua bahan cincang kasar ke dalam blender, tambah sedikit air, kemudian kisar sehingga halus. Sekarang kita perlu sediakan bawang goreng, ambil bawang merah kecil dan hiris nipis. Ambil pula satu biji bawang besar, belah dua dan Cik Nam hiris macam ni supaya senang nak buat potongan dadu. Ni salah satu bahan yang agak special yang perlu kita masukkan ke dalam ayam kuzi, hiris kasar cili hijau. Masukkan ke dalam blender. Carik-carikkan beberapa tangkai daun ketumbar. Tambah sedikit air dan kisar halus. Mungkin nampak macam pelik, tapi inilah antara ramuan istimewa untuk sedapkan lagi ayam kuzi kita. Setelah kisar halus, tuang ke dalam bekas. Cik Noh nak bancuh rempah biryani. Kalau ada rempah kuzi pun okey, tapi guna rempah biryani pun tak ada masalah sebenarnya. Tetap sedap dan mantap. Bancuh rempah bersama sedikit air supaya menjadi paste yang pekat. Panaskan kuali, masukkan minyak yang secukupnya sebab kita nak goreng bawang dulu. Setelah minyak panas, masukkan ke semua bawang merah yang dihiris nipis tadi. Kacau di atas api perlahan sehingga kekuningan. Setelah agak perang sedikit, bolehlah cepat-cepat angkat. Semasa kita angkat bawang ni, dia masih lagi panas dan proses memasak masih belum terhenti. Sebab tu jangan tunggu perang sangat baru nak angkat. Goreng pula bawang besar yang didadu tadi. Setelah agak-agak layu, terus angkat, tak perlu tunggu garing. Goreng pula kismis. Cik Nam guna kismis hitam. Boleh guna kismis jenis apa pun yang anda suka. Setelah kismis jadi gelembung bulat macam ni, terus angkat. Akhir sekali, goreng pula hirisan almond. Kacau sehingga kekuningan dan kemudian angkat. Tak perlu tunggu lama sebab almond ni cepat garing. Dalam minyak yang sama, goreng ayam yang dah diperap, kita goreng separuh masak je. Bila bahagian bawah dah perang, alihkan supaya bahagian yang sebelah lagi satu pun masak keperangan. Setelah tu, angkat ayam. Cik Nam keluarkan minyak dan tinggalkan dalam anggaran satu senduk lebih je. Panaskan kembali kuali, masukkan sedikit minyak sapi, masukkan serai. Serai ni, Cik Nam dah tumbuk-tumbuk bagi pecah sikit. Carikan daun pandan, kemudian simpul. Masukkan ke dalam kuali. Sekarang, tuang ke semua bahan-bahan kisar dan kacau sehingga kekuningan. Masukkan bancuhan rempah biryani, kacau-kacau sikit, tambah 2 sudu besar cili kisar. Masak rempah biryani ni sehingga warna bertukar menjadi sedikit gelap dan pecah minyak. Kena masak betul-betul ya rempah ni. Masukkan ke semua ayam yang digoreng separuh masak tadi, tambah tomato puri, tambah juga satu mangkuk kecil susu cair, bawang goreng, badam,
bawang besar yang digoreng dan kismis. Setelah tu, masukkan pula bahan kisar yang satu lagi iaitu cili hijau dan daun ketumbar. Tutup penutup kuali dan renehkan selama lebih kurang 10 hingga 15 minit atau sehingga kuah menjadi pekat. Buka penutup, Cik Nom tambah sedikit plain yogurt. Kalau tak ada yogurt, tak apa. Boleh gantikan dengan perahan jus lemon atau perahan jus limau nipis. Bahan berasid yang masam ni sangat penting untuk mengimbangi rasa dan perlu ditambah pada akhir proses memasak. Jangan lupa tambah garam secukup rasa. Ayam masak kuzi dah siap. Sekarang, jom masak nasi minyak. Hiris nipis bawang merah, bawang putih dan sedikit halia. Panaskan periuk, masukkan sedikit butter. Kalau nak guna minyak sapi atau margarin pun boleh. Tumis kayu manis, bunga lawang dan buah pelaga. Tambah bahan hiris nipis tadi dan juga daun pandan. Kacau sehingga bawang kekuningan. Masukkan beras. Beras ni Cik Nom dah basuh dan tos supaya kering. Kalau nak ganti dengan beras basmati pun boleh. Goreng sedikit beras ni. Tambah pula air dan susu cair. Anggaran 1 cawan beras kepada 1.5 cawan cecair. Tambah 1 kiub ayam dan sedikit garam. Hati-hati letak garam. Rasa dulu ya sebab kiub tu dah masin. Tutup dan masak nasi macam biasa. Setelah nasi masak, bolehlah dihidangkan bersama ayam kuzi. Tabur dengan hirisan badam, daun ketumbar dan bawang goreng. Sedap betul ayam kuzi dan nasi minyak ni. Sekian dari Cik Nom buat kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi pada resepi akan datang.